Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدْ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا. Kaum muslimin dan muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, dan adik-adik sekalian, para hadirin di Masjid Agung Darussalam rahimani wa rahimakumullah, demikian juga para pendengar radio Insani di wilayah Purbalingga dan sekitarnya, di Purwokerto, Banyumas, Cilacap, Wonosobo dan yang lainnya rahimani wa rahimakumullah, serta para pemirsa Yufi TV dimanapun Anda berada rahimani wa rahimakumullah. Kita kembali bersama-sama mengkaji kitab Riyadhus Salihin dan masih pada pembahasan Al-Ikhlas, yaitu bab yang pertama dari kitab Riyadhus Salihin. Masih pada hadis yang pertama. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah, saudara-saudari rahimani wa rahimakumullah, pada pertemuan yang lalu kita tengah membahas jenis-jenis amal perbuatan manusia kaitannya dengan ikhlas. Ini apakah amalan itu harus ikhlas ataukah boleh? Apakah amalan itu harus ikhlas karena Allah ataukah boleh untuk ditujukan yang lainnya? Ini apakah boleh untuk kepentingan dunia ataukah tidak? Kita katakan kemarin pada pertemuan yang lalu bahwasanya amalan manusia ditinjau boleh tidaknya seorang atau harus tidaknya seorang itu ikhlas terbagi menjadi tiga macam. Macam yang pertama atau jenis pertama adalah perbuatan-perbuatan atau amalan-amalan yang murni ibadah. Ini ibadah mahdhah. Tidak mungkin dikerjakan untuk selain niat ibadah. Tidak mungkin dan tidak boleh sama sekali. Kemarin saya beri contoh misalnya sholat, puasa, haji, zakat, wudu, zikir, baca Quran, ngaji, ngajar ngaji. Ya, ini semua adalah niat-niat yang semata-mata harus ditujukan kepada atau ibadah-ibadah yang harus diikhlaskan kepada Allah. Saya beri contoh juga kemarin misalnya yang tidak boleh itu adalah sholat agar lulus ujian misalnya. Puasa nirakati anae, puasa muasani anae. Maksud perkataan saya sholat agar lulus ujian itu adalah di awal niat sholatnya dia itu ingin biar ujiannya lulus. Ya, itu di awal niat sholatnya. Ya, maka yang seperti ini, walaupun dia itu mencari keridhaan Allah, tapi di dalam niat sholatnya itu diiringi
dia mencari ridho Allah, betul. Sholatnya betul-betul ketaatan kepada Allah, tapi disertai keinginan supaya ujiannya lulus. Le golek kerja ben lancar. Rezekine seret. Seret napa? Nek lancar berarti ora ana panganane, Pak. Lancar ming banyu putih. Ya, lancar niku. Nek seret panganane macam-macam. Ya, biar rezekinya banyak. Ya, nah, begitu dia dalam sholat seperti itu niatnya, maka ini tidak boleh. Tapi kemarin ada beberapa pertanyaan, ya. Lah gimana Ustadz kalau kita misalnya sholat, kemudian setelah sholat kita berdoa, di tengah-tengah doa itu kita sebutkan permohonan kita pada Allah, ya Allah lancarkanlah rezeki saya, boleh atau tidak yang seperti itu? Boleh, ya, karena ini bukan masuk niat di dalam sholat, ini adalah doa. Doa itu mau minta dunia monggo, mau minta akhirat itu jauh lebih baik, terserah. Yang penting tidak berdoa untuk ditolong Allah dalam berbuat maksiat, atau minta ditolong Allah dalam memutus tali silaturahim. Jadi doa mau minta apa saja boleh. Demikian juga ketika seorang puasa, di awal niatnya betul-betul karena Allah, Senin, Kamis, atau puasa Dawud. Niatnya betul-betul bersih, tidak boleh dia itu ketika mengawali puasa itu niatnya biar apa tadi? Anaknya sekolahnya lancar, anaknya lulus, anaknya diterima kerja, tidak boleh. Tapi bagaimana seandainya Ustadz di tengah-tengah puasa menjelang buka dia berdoa, minta supaya anaknya cepat nikah, minta supaya anaknya cepat lulus dari sekolah padahal baru satu semester misalnya. Boleh enggak misalnya doa seperti itu menjelang berbuka? Boleh. Ini tidak dilarang. Karena ini namanya menggunakan waktu mustajab untuk berdoa. Dan doa mau minta apa saja juga boleh. Yang penting tidak berdoa untuk minta dibantu mengerjakan apa tadi? Maksiat atau memutus tali silaturahim. Demikian yang pertama, ya. Kemarin ada yang beberapa bertanya tentang hal ini. Monggo silakan. Bahkan di tengah-tengah sholat, seorang itu ketika sujud misalnya, atau di tahiyatul akhir misalnya, sebelum salam, dia mau berdoa boleh. Mau berdoa untuk kepentingan dunia juga boleh. Mau berdoa untuk kepentingan akhirat itu jauh lebih baik. Misalnya ketika sujud, niatnya dari awal sholat itu sudah lillah, tidak ada keinginan apa-apa sudah. Tapi ketika sujud dia mengisi setelah subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, dia berdoa, Allahumma rizqni rizqan thayyiban wa halala, misalnya begitu, ya. Ya Allah berilah aku rezeki yang baik dan halal. Allahumma qdi 'anni ad-dain, ya Allah lunasi hutangku, ya Allah. Boleh atau enggak seperti itu? Boleh. Boleh. Dan bahkan sangat dianjurkan memperbanyak doa ketika sujud. Apa saja? Apa saja? Doa dunia ataupun doa akhirat, terlebih masalah hati. Ya, sebagaimana kita minta kesehatan badan kepada Allah, jangan lupa minta kesehatan hati. Allahumma ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik, ya Allah yang membolak-balikkan hati, balikkan, tetapkan, kokohkan hatiku di atas agamamu. Ya, ini boleh. Maka monggo, tapi yang penting ketika awal sholat tidak ada niatan kecuali hanya Allah, awal puasa tidak ada niatan kecuali hanya
Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama dan jenis yang pertama, ya. Kemudian kemarin kita sudah membahas jenis yang kedua, ya, pada awal. Jenis perbuatan yang kedua adalah amalan-amalan yang bukan murni ibadah tapi bisa dikerjakan dalam rangka ibadah, kadang bisa juga dikerjakan bukan dalam rangka ibadah. Contohnya apa? Kemarin saya beri contoh memberi nafkah keluarga, ya. Jadi jangan dipikir bahwa saben setiap memberi nafkah keluarga mesti dapat pahala. Hati-hati. Kalau kita tidak niat untuk dapat pahala, ya cuma dapat apa? Lemu awake, ya. Sing dikasih nafkah cuma gemuk badannya, kita juga gemuk badannya, tapi pahalanya kosong. Maka harus kita niatkan. Nanti insya Allah ta'ala akan saya sampaikan, saya ulangi lagi kembali dalilnya. Insya Allah ini baru contohnya. Memberi nafkah keluarga, bayar hutang, mengembalikan pinjaman barang, menemukan barang kemudian kita kembalikan kepada pemiliknya, mencari rezeki, ya, makan, minum, tidur, belajar ilmu-ilmu dunia, kedokteran, teknik mesin, teknik sipil, ilmu pijat, ya, herbal, ya, dan yang lain-lain, ya. Kemudian juga mohon maaf, ini ibu-ibu ini bersihkan rumah, nyuci piring, ngepel, nyuci baju, apalagi bener ke genteng, ya. Masak, ya, masak amet kambil dan yang lain-lain, ya, yang kaitannya dengan apa, terkadang bisa diniatkan untuk beribadah, terkadang bisa diniatkan untuk mencari kepentingan dunia saja. Nah, ini bagaimana? Orang ini dalam jenis amal yang kedua ini terbagi menjadi tiga. Yang pertama kemarin sudah saya sebutkan, yaitu yang pertama, orang yang mengerjakan amalan-amalan tersebut dengan niat bertakarub kepada Allah. Nyapu niate biar dapat pahala. Makan niatnya biar dapat pahala. Minum niatnya biar dapat pahala. Amet kambil niatnya biar dapat pahala. Apalagi nanam pohon, ya, niatnya biar dapat pahala. Memberi nafkah istri niatnya biar dapat pahala. Memberi nafkah anak, memberi uang saku anak, sangu, ya, ngancani bojone belanja, belanjakan keluargane, niatnya biar dapat pahala. Ini semuanya akan mendapat pahala dengan niat seperti ini. Apa dalilnya? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha wajhallah illa ujirta 'alaiha hatta ma tadau fi fimra'atika." Muttafaqun alaih. Sesungguhnya tidaklah engkau membelanjakan sebuah nafkah yang engkau cari wajah Allah dengan nafkah tersebut, kecuali kamu pasti akan mendapatkan pahala. Hatta ma tadau fi fimra'atika, sampai satu suapan yang engkau letakkan di dalam mulut istrimu. Ya, nyuapi istri, atau istilahnya ya memberi nafkah kepada istri. Mau nyuapi langsung juga boleh, wong bojone dewek, ya. Menyuapi anaknya juga boleh. Kalau kita niatkan mencari wajah Allah, itu dapat pahala, Pak. Luar biasa, ya. Tapi terkadang kita lalai atau tidak. Wis pokoke angger mangan, sing penting apa? Lamun enakun untalun. Pokoknya yang enak langsung
Juntal, enggak mikir itu nanti dapat pahala atau enggak, pahala itu urusan nanti pokoknya. Begitu neng ngarepe kopi anget kebul-kebul karo serabi. Wah, wis. Gitu? Wis pokoknya wah enak temen nggih panganane langsung leb-leb-leb mbasar wis mlebu kabeh. Ya Allah, lali niate. Itu sering sekali kita seperti itu, padahal ini ladang pahala bagi seorang muslim. Setiap yang tidak murni ibadah dan itu perkara yang boleh, makan, minum, tidur, jalan, duduk, berdiri dan yang lainnya, kalau kita niatkan untuk mencari wajah Allah dapat pahala. Senyum kepada orang niate karena Allah dapat pahala. Tabassumuka liwajhi akhika sedekah. Tapi kalau senyum enggak niat untuk dapat pahala, ya cuma dapat pujian saja, disenangi begitu, kayak senangnya senyum ya. Tapi kalau kita niatkan sedekah karena Allah, itu yang dapat pahala. Nek karo kancane be entuk pahala, apa maning mesem karo bojone, Bang? Masya Allah itu. Jadi begitu masuk rumah mesem ya. Mau keluar rumah mesem, ketemu mesem, itu Masya Allah. Tapi biasanya sing jenenge mesem karo bojo abot napa mboten? Temenan niku. Mboten long, abot kaya apa bae. Tapi biasanya lupa kita. Biasanya lupa. Ya, kalau kita ketemu orang mesem, tapi setiap ketemu istri apakah kita senyum? Setiap ketemu ama anak apakah kita senyum? Lah itu, nak kita niatkan. Kalau kita niatkan untuk dapat pahala, Pak, hidup kita penuh dengan pahala insya Allah. Dan terkadang dari amalan-amalan kecil seperti ini justru Allah akan selamatkan kita. Jadi kita kadang mikirnya amalan yang gede-gede. Yo haji 9 kali. Ya kemudian apa? Kurbane mesti sapi. Ya. Ya kemudian zakate mesti gono gini di zakat apa? Zakatnya itu pasti 1 miliar misalnya. Oh, sing gede-gede pokoknya. Ya nyumbang ini nyumbang ini. Tapi terkadang kita tidak terpikir. Ketika ada batu di tengah jalan, kita singkirkan. Ketika ketemu orang, kita senyum. Ya, ketika ada anak, kita beri makanan kecil. Ini kalau kita niatkan karena Allah dapat pahala. Dan barangkali justru ini yang akan bisa menyelamatkan kita. Kenapa? Karena biasanya luweh gampang ikhlas. Luweh gampang ikhlas. Nek wong akeh, kelihatan di depan orang banyak, kita kemudian melakukan perbuatan baik, ya itu lebih gampang. Tapi kalau pas sendirian, ini pernah kita bahas di awal-awal pembahasan ikhlas. Kemudian juga di antara dalil yang menunjukkan bahwasanya apabila orang tersebut mengerjakan hal perbuatan tersebut karena Allah, maka dia dapat pahala, adalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innaka lan taghrisa gharsan. Sesungguhnya tidaklah engkau menanam sebuah tanaman illa kana ma'ukila minhu, kecuali setiap yang dimakan dari pohon tersebut, wa ma'ukhidha minhu, dan apa yang diambil dari pohon tersebut, sadaqatun laka, itu adalah bernilai sedekah bagimu. Nanam pohon pisang, tanggane jaluk godonge ya, minta daunnya. Nanam pohon pisang metu jantunge, metu buahe, tanggane dikasihkan jantunge ya, jantung lu enak niku ya kan. Kemudian misalnya nanam mangga, lah kok dicuri misalnya ya. Tidak peduli apakah itu diambilnya itu dicuri ataukah izin ataukah dimakan burung, kalau ketika nanam bismillah saya tanam, mudah-mudahan ini sebagai amal saya nanti dapat pahala setiap orang makan buah ini, itu maka dapat pahala. Ya, ini akan mendapatkan pahala. Oh, kalau begitu Pak, peleme tanggane tak colongi baik. Loh, dene sih ben tanggaku sedekah. Nah, niki tanggane sedekah ning jenengan serakah niku jenenge
ya. Tonggone sedekah ning jenengan iku tidak barokah hartanya karena mencuri buah tanpa izin. Namanya mencuri ya tidak izin. Ini namanya zalim ya. Mencuri tetap tidak boleh, tidak ada alasan ya. Ben wong sedekah ya. Ini adalah amal kedua, yaitu perbuatan-perbuatan yang tidak murni ibadah, tapi ketika seseorang melakukannya karena Allah, dia akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, nomor dua, dari nomor dua, yaitu orang yang mengerjakannya dalam rangka beribadah kepada selain Allah. Mengerjakan perbuatan yang kedua ini tapi dalam rangka bertakarrub kepada selain Allah, apa ini hukumnya? Syirik. Makan tapi dalam rangka mendekatkan diri pada selain Allah. Ya, mendekatkan diri pada jin misalnya. Mendekatkan diri pada sing bau reksa misalnya. Tidur tapi dalam rangka mendekatkan diri, ada? Ada. Tidur di tempat-tempat wingit, tempat-tempat angker, dalam rangka mendekatkan diri pada yang menguasai tempat itu. Duduk, duduk tapi dalam rangka semedi misalnya, meneng bae, ben dijawel sing bau reksa. Ini kan mendekatkan diri kepada, enggak boleh yang seperti itu ya. Ngeresiki pohon tapi pohon sing angker. Nyapu asalnya boleh, tapi ketika nyapu itu diperuntukkan ini biar yang menguasai pohon ini ridho ya, maka nyapunya itu menjadi sebuah apa? Kesyirikan. Na'udzubillahi min dzalik. Berarti banyak ya bentuk-bentuk kesyirikan itu, subhanallah. Nah, demikian ya, ini yang nomor dua. Yang nomor tiga, yakni nomor tiga dari nomor dua, yaitu orang yang mengerjakannya sekedar untuk mendapatkan dunia. Orang-orang yang mengerjakan sekedar untuk mendapat dunia. Misal, makan biar kenyang, minum biar hausnya hilang. Kemudian apalagi, nyapu biar bersih, nyuci baju ben bojone seneng, ayo gue tok ya. Maka ini boleh ya, tidak terlarang. Akan tetapi ya itu tadilah, kita ini makan waktu ya. Makan itu makan waktu, minum makan waktu, nyuci baju makan waktu, ngepel lantai makan waktu, nyuci piring makan waktu. Maka kalau waktu kita hilang, masak ya, rajong-rajong Brambang, rajong bawang, rajong Lombok dan yang lainnya makan waktu. Kalau ini kita kerjakan tanpa niat mencari pahala dari Allah, eman-eman apa tidak? Eman-eman. Kadang masak itu waktunya berjam-jam. Ya, lama waktunya. Nah, maka kita rugi waktu. Maka sebaiknya kita ini harus apa namanya? Meniatkan, bukan harus. Sangat-sangat dianjurkan untuk meniatkannya karena Allah. Siapa tahu, Pak, Bu. Justru dengan pekerjaan-pekerjaan seperti itu nanti kita akan mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah. Ya kayak ngepel lah yang dulu pernah saya ceritakan. Ngepel lantainya sekang jubin. Jubin ini apa namanya? Tegel ya. Kemudian kalau tegel kena air bagaimana? Licin. Ben anake bojone ora kepleset, ya Allah, bismillah aku raih surgamu ya Allah dengan kain pelku. Okay. Aku raih surgamu ya Allah dengan segelas kopi. Masya Allah itu. Kalau kita niatkan karena Allah, pahalanya besar. Kita jangan main-main dengan pekerjaan yang tampaknya kecil tapi nantinya berefek besar. Pernah kita sampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia mengatakan ra'aitu rajulan yataqallabu fil jannah. Aku melihat seorang laki-laki bolak-balik ke surga. Ya ini berjalan ke sana kemari bebas. Kenapa? Gara-gara karena sebuah ranting yang dia singkirkan dari tengah jalan, khawatir ganggu orang lain. Masya Allah.
Ini dia itu bisa masuk surga karena itu ranting. Ya, maka mari kita berusaha ya, amalan-amalan kita yang mungkin merupakan kebiasaan-kebiasaan kita biasa itu kita niatkan karena Allah. Nah, jenis yang nomor tiga ini adalah dalam rangka mencari dunia, misalnya belajar ilmu kedokteran, ya, untuk mencari dunia, belajar ilmu teknis sipil untuk mencari dunia. Yang seperti ini boleh, tapi alangkah baiknya apabila diniatkan mencari pahala dari Allah dan memberikan manfaat bagi kaum muslimin. Demikian. Sekarang kita masuk pada jenis amalan yang ketiga, yaitu yang pertama kan kemarin amalan-amalan yang murni ibadah, yang kedua amalan-amalan yang tidak murni ibadah, yang ketiga amalan-amalan berupa meninggalkan perbuatan-perbuatan tertentu, yaitu amalan tapi berupa apa? Meninggalkan. Karena amalan itu ada dua, mengerjakan yang pertama, yang kedua meninggalkan. Karena meninggalkan juga beramal, ya, mengerjakan dan meninggalkan. Nah, yang ketiga ini adalah amalan-amalan yang berupa meninggalkan perbuatan tertentu. Contoh, tidak zina, ya, kemudian tidak mabuk, ya, kemudian tidak mencuri, ya, kemudian tidak membunuh orang, tidak mendzalimi, tidak ghibah, tidak namimah, tidak apa lagi? Tidak ngerokok misalnya, ya. Kemudian tidak apa lagi? Tidak ngintip tanggane misalnya dan yang lain-lain, ya. Ini meninggalkan amalan-amalan yang amalan berupa meninggalkan sebuah perbuatan. Nah, dalam jenis ini orang terbagi menjadi dua. Manusia itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, seorang yang meninggalkan perkara-perkara yang haram tersebut dengan mengharap pahala dari Allah. Jadi dia meninggalkan zina karena mencari ridha Allah. Dia meninggalkan mencuri karena mencari ridha Allah. Dia tidak ghibah karena mencari ridha Allah. Dia tidak namimah mengadu domba karena mencari ridha Allah. Dia tidak mendzalimi orang karena mencari ridha Allah. Demikian seterusnya. Maka orang yang semacam ini mendapat pahala. Orang yang semacam ini akan mendapatkan pahala. Ini jenis yang pertama dari nomor tiga. Jenis yang kedua, orang yang kedua, yaitu orang yang meninggalkan perbuatan-perbuatan tersebut tanpa niat ibadah. Orang meninggalkan perbuatan tersebut tapi tanpa niat ibadah. Misal, satu, karena memang belum terlintas dalam hatinya keinginan zina. Kenapa sih enggak zina? Enggak ada keinginan itu? Enggak pernah terbayang. Ini orang ini tidak dapat pahala. Kemudian atau misalnya sudah jenuh. Dene siki orang ngombe maning sih. Kok tidak mabuk-mabukan lagi? Kenapa? Bosen lah rasanya ming kaya-kaya kuwi bae. Bosen ini. Jadi dia meninggalkan yang haram karena bosen. Ada enggak seperti itu? Ya bisa saja. Karena segala sesuatu biasanya pasti ada apa? Rasa bosennya. Ya, rasa bosennya. Kemudian misalnya dia meninggalkan tersebut karena sudah puas dengan apa yang ada. Paham? Meninggalkan perbuatan tersebut karena sudah puas dengan apa yang ada. Misal, kok tidak makan anjing lagi sih? Anjing kok dimakan? Kok tidak makan babi lagi sih? Lah, wis warek. Nembenya gak goreng, wis warek lah. Nembe ngemi, wis warek. Biasane ngamel. Rong porsi melebu. Tapi karena tadi sudah apa? Cukup dengan apa yang ada,
jadi enggak ada keinginan lagi. Dene sira mampir nang ngene kae fulanah, lah iki bojone lagi nang omah. Cukuplah. Nah ini. Dia meninggalkan zina karena apa? Cukup, hanya itu saja. Bukan karena mencari ridha Allah. Terpuaskan keinginannya, tok, udah situ saja. Memang dia tidak berdosa, tapi dia tidak dapat apa-apa kalau meninggalkan seperti itu. Ya. Contoh lagi misalnya seorang yang meninggalkan perbuatan tertentu karena takut bahaya. Entah itu bahaya yang menimpa keamanan dia atau bahaya yang menimpa kesehatan dia. Ditakoni, siki ora nyolong siki? Lah, waktu itu kebuki lah. Wingi wis siki rondane jan rame banget, ya kan? Wedi di kebuki. Contone maning, contone malih, ya. Dene si ora minum-minum sih, ora ngerokok sih. Lah, jare iklannya medeni banget lah, kesehatannya munyong terganggu, ya gitu ya. Jadi takut kena apa? Bahaya kesehatan, itu saja sudah. Ya, maka ini tidak dapat pahala, ya, dan juga tidak berdosa. Nah, kemudian yang contoh yang lainnya misalnya adalah di mana seorang itu meninggalkan tersebut, ya, karena sudah tidak mampu, ya, orang itu meninggalkan karena sudah tidak mampu, ya, misalnya wis orang ngombe karena sudah lumpuh, tidak mencuri karena sudah apa, tangannya sudah dipotong misalnya, ya, tidak berzina lagi karena sudah apa, wis kenang penyakit, ya, wis rana sing gelem, ya, naudzubillah min dzalik. Nah, inilah bapak-bapak dan ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah, ya, tiga jenis amalan-amalan, mana yang kita wajib ikhlas, mana yang harus ikhlas, mana yang sebaiknya ikhlas, dan mana yang boleh diperuntukkan untuk mencari dunia, ya. Ini dibagi menjadi tiga. Satu adalah amalan yang murni karena ibadah, ya, murni untuk ibadah, ini tidak boleh kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah amalan-amalan yang bisa diperuntukkan untuk Allah, bisa diperuntukkan untuk mencari dunia. Maka yang ini adalah kalau dilakukan dengan niat karena Allah dapat pahala, kalau dalam rangka mencari dunia itu boleh-boleh saja, tapi kalau dia diniatkan bertakarrub kepada selain Allah, dia termasuk apa? Musyrik, ya. Adapun yang ketiga adalah berupa meninggalkan perbuatan-perbuatan tertentu. Maka terbagi menjadi dua orang-orang itu. Yang pertama adalah orang yang meninggalkan perkara tersebut karena Allah, maka dia dapat pahala. Yang kedua adalah meninggalkan perbuatan tersebut tanpa niat ibadah, tapi karena alasan-alasan tertentu. Yang seperti ini tidak mendapatkan pahala. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Masih tersisa waktu sampai jam berapa? 5 menit? 10 menit? 10 menit? Ya. Ada yang mau dipertanyakan silahkan. Waduh, monggo Pak. Jangan yang sulit-sulit ya. Ya, bagaimana sebuah amalan bisa menjadi sebuah ibadah, begitu ya? Misalnya tidur, gitu kan yang dimaksud ya mungkin ya. Tidur kok bisa berubah nilainya jadi ibadah? Ya, jawabannya adalah sebagaimana telah kita terangkan di awal-awal, bagaimana supaya tidur kita bernilai ibadah, makan kita bernilai ibadah, jalan kita bernilai ibadah adalah kita itu ketika akan makan, kita niatkan bahwa dengan makan ini saya mudah-mudahan mendapatkan apa? Kekuatan untuk melakukan
ibadah. Jadi amalan-amalan mubah tadi kita jadikan wasilah, kita jadikan sebuah sarana untuk bisa mengerjakan ibadah, ya. Maka ketika kita meniatkan satu amalan untuk bisa melancarkan ibadah, maka sarana tersebut akan bernilai sama dengan ibadah yang akan kita kerjakan. Kata para ulama, al-wasail laha ahkamul maqasid. Bahwasanya sarana-sarana yang kita kerjakan dalam rangka melakukan sebuah ketaatan, maka sarana tersebut dihukumi sama dengan ketaatan tersebut. Seorang yang berpuasa panas, ya, panas. Kemudian biar kuat, dia boleh minum atau tidak? Puasa Ramadan ini. Tidak boleh minum. Puasa Ramadan biar kuat boleh minum atau tidak? Ya tidak boleh, wong siang hari, ya kan? Tapi bagaimana cara dia menguatkannya? Caranya rendem. Nah, ketika rendem itu diniatkan biar puasanya kuat, maka rendemnya itu bernilai ibadah. Rendem, gerujukan, guyang, itu bernilai ibadah kalau diniatkan biar puasanya apa? Kuat. Lah nek nentut pas rendem, Ustaz, oh itu beda lagi pembahasan fikih itu. Ya, apakah membatalkan ataukah tidak? Tidak membatalkan. Ya, karena belum pernah diteliti bahwasanya orang yang kentut itu airnya masuk. Kalaupun masuk karena itu bukan jalan masuknya makanan, ndak membatalkan. Ya. Demikian wallahu taala alam. Demikian Mas, ya. Bapak dulu. Nah, silakan sebentar. Oh iya. Yes. Nggih. Ya. Innamal a'malu binniyat, Pak. Ketika seorang itu berubah niatnya di tengah-tengah di dalam sebuah pekerjaan yang memang terpotong-potong. Jadi pekerjaan atau amalan itu ada yang satu rangkaian, ada yang bisa dipotong-potong. Bagaimana contohnya? Yang satu rangkaian itu contohnya sholat. Ketika dari awal itu niatnya sudah salah, ya sampai akhir salah. Dari awal loh, dari awal itu niatnya salah, maka mbok sampai akhir di tengah berubah itu tetap salah, sudah. Dari awal loh maksudnya, ya. Contohnya lagi misalnya yang terpotong-potong adalah sedekah. Kita punya uang 100.000, yang 50.000 niatnya pamer, begitu mau masukkan 50.000 kedua, astagfirullahaladzim. Langsung niatnya ikhlas. Jadi yang 50.000 dia berdosa, kecuali kalau dia sudah bertaubat, dan 50.000 kedua itu sudah bernilai ibadah. Jadi ketika seorang mencari ilmu dunia, di awal ben entuk kerjaan cari dunia, di tengah-tengah, ya kamu itu nek bisa nyari ilmu dunia jangan hanya semata-mata cari dunia, beri manfaat pada kaum muslimin. Oh nggih Pak, insyaallah. Itu langsung berubah nilainya. Ya langsung berubah nilainya. Jadi amalan ada dua ya. Amalan yang satu rangkai dan amalan yang terpotong-potong. Kalau yang satu rangkai dari awal harus benar niatnya. Kalau yang terpotong-potong bisa di potongan mana dia ikhlas karena Allah, dia dapat pahala di tempat-tempat itu. Itu dalam amalan-amalan yang boleh untuk ibadah, boleh untuk dunia. Kalau untuk ibadah ya semuanya harus karena Allah Subhanahu wa taala. Bapak sama? Ji. Belum. Bismillah itu zikir ketika makan. Ya. Zikir ketika makan. Niat itu di dalam hati. Jadi bisa saja orang itu bismillah tapi dia tidak niat untuk nggih. Cuma dia untuk apa? Bismillah ini saya niru cara makannya Nabi. Dia dapat cara makannya Nabi, betul bismillah. Setelah itu pakai tangan kanan. Tapi niatnya dia itu dengan bismillah jadi halalah sesuatu yang haram misalnya gitu ya. Jadi perlu niat di dalam hati karena niat itu di dalam hati. Ingatan, Mbak? Nggih.
apakah amalan yang telah lalu yang diniatkan bukan karena Allah boleh diperbaiki sekarang supaya mendapatkan pahala dari Allah? Saya tidak tahu. Ya, amalan yang sudah lalu bukan karena Allah, kalau diperbaiki sekarang apakah dapat pahala? Belum tahu. Pernah ada pembahasan seperti ini tapi saya lupa. Ya, coba nanti saya cek lagi. Wallahu ta'ala alam. Barangkali demikian. Atau masih ada yang perlu disampaikan? Tambahan mungkin? Monggo silakan. Oh, oke. Okay. Silakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jenazah diberangkatkan dengan cara mengangkatnya, kemudian setelah itu berjalan menuju pekuburan. Itulah cara memberangkatkan jenazah. Ya, sederhana dalam Islam. Jadi hanya diangkat, kemudian setelah itu apa? Berjalan menuju menuju apa? Pemakaman. Ya, demikian cara pemberangkatan jenazah. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Demikian wallahu ta'ala a'lam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.